Yang domisili sini ya. Iya. Jadi kasih, Bang, kasih. Coba, Bang. Jadi ambil Bang hidup. Ah. Jalan. Ya, enggak apa-apa, Pak. Buru-buru aja malu. Coba Pak Sudari itu. Ya kalau udah kristal udah tentan. Hah? Ngapa? Pak Tim. Tim ya? Iya, Tim. Mana Novi? Iya, lagi ini rilis. Kalau ketiak bapak hitam bisa. Mau pakai itu. Enggak lagi. Ayo, Chris. Sudah. Enggak apa-apa sini. Geram ya. Cepat. Enggak apa-apa sini. Oh gitu, takut. Ya sudah. Oke, angkat 1, 2. Level dengan bahasa Thailand kalau saya nggak salah ini ya. Harusnya mereka sesuai bahasa Indonesia. Kemudian keterangannya harus jelas. Ini kan tidak jelas ini. Kita kan nggak bisa, tidak masyarakat kan tidak. Dalam rangka operasi penindakan. Kebetulan bulan ini adalah bulan ini. Dapat kami sampaikan bahwasanya petugas Balai Besar POM di Medan. Oke. Okay. Saya kenalkan penyidik saya, Bu. Itulah seperti yang teman-teman pers lihat, sehari ini kita berhasil menemukan lagi barang bukti berupa kosmetik tanpa izin edar seperti yang dilihat seperti sekarang ini dengan nilai jual adalah sekitar 800 juta. Kalau di titik pertama itu adalah berinisial A tersangkanya, kemudian untuk hari ini tersangkanya berinisial SN. Namun dengan adanya Undang-Undang nomor 17 2023 tentang kesehatan, itu berubah lagi sampai dengan 15 tahun penjara ya? Ya. Ya, dendanya naik jadi 5 miliar. Nah, ini nanti kita akan konsultasi lagi ke pihak Korwas, undang-undang mana yang akan kita pakai nantinya. Dia mengandung biasanya itu merkuri, ya, atau hidrokinon yang melebihi ambang batas. Nah, merkuri ini sangat berbahaya terhadap kesehatan. Kalau dia diabsorpsi ataupun dia diserap, itu bisa menyebabkan kanker darah dan radio. Terima kasih atas kedatangan teman-teman wartawan semua. Baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.